Ramadan segera tiba. Ladang menuai rahmat Allah juga semakin terbuka lebar. Untuk memeriahkan Ramadan tahun ini, Golden Future Indonesia akan mengadakan beberapa peluang-peluang kebaikan dalam program Global Share Ramadan. Ada apa aja sih? Yang pertama, Pangling, pangan keliling. Akan mendistribusikan berbagai bahan pokok mentah yang menjangkau daerah-daerah marginal di tengah kota. Yang kedua, Bebas, bagi-bagi beras untuk santri, yatim, dan duafa. Para pejuang agama Allah serta para lansia pejuang nafkah ini kadang-kadang kita lupakan. Oleh karena itu, program bebas ini akan menjangkau mereka. Yang ketiga, Safar, sahur dan iftar bersama para pengungsi, santri, yatim, dan duafa, serta pejuang jalanan di beberapa negara, yaitu Indonesia, Suriah, Palestina, dan Uganda. Botak, borong takjil, dari pedagang asongan yang belum laku terjual menjelang azan maghrib. Terakhir, ada sembako Ramadan untuk para pengungsi Suriah dan Indonesia agar saudara-saudara kita menyiapkan santapan untuk berbuka dan sahur di bulan Ramadan ini. Yuk teman-teman, kita isi dan meriahkan Ramadan kita tahun ini dengan membahagiakan saudara-saudara kita yang membutuhkan bersama Golden Future Indonesia.